Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Selamat siang menjelang sore, sahabat ya. Kali ini admin akan melakukan pengikatan, sahabat ya, pengikatan tanaman cabe ke lanjaran. Dan ini juga merupakan video admin untuk kelanjutan dari tanaman eksperimen tanaman cabe yang kita tanam berjumlah 16 lubang tanam ya, seperti ini perkembangan terbarunya. Nah, sahabat tani, pada tanaman ini rezeki nomplok banget, sahabat ya. Ini tanpa pangkas pucuk, sahabat ya, tapi bisa kita saksikan, sahabat, ini tunas airnya banyak banget, sahabat ya. Ini tidak dipangkas pucuknya, sahabat, tapi bisa kita saksikan ini tunasnya banyak banget, sahabat ya. Nah, ini kita tanam 2 pohon ya per lubang tanam. Kita coba hitung untuk batangnya ini ya. Setelah banyak seperti ini secara alami, kita akan coba hitung, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 pohon ya per 2 batang, sahabat. Alhamdulillah ini juga habis kesiram hujan, sahabat ya. Jadi hijau kembali ya. Sebelumnya di sini kemarau, sahabat. Tapi karena sudah kesiram hujan, jadi hijau lagi, sahabat ya. Dan ini sudah 3 minggu nggak dilihat-lihat. Ternyata seperti ini sekarang perkembangannya, sahabat. Nah, sahabat tani, untuk hari ini admin sambil ke kebun bawa tali nih. Jadi sekalian kita dokumentasikan ke teman-teman untuk ini kegiatan admin hari ini, karena admin sempat ini juga, sahabat ya, sempat libur juga nih ke sininya, ke kebun ini. Kita ada kegiatan yang terbaru, itu kita ulang tahun Maman Channel Production, sahabat ya. Alhamdulillah Maman Channel sudah berusia 5 tahun, sahabat ya. Admin bikin akun YouTube ini 2019 dan sekarang sudah 2024, sahabat ya. Kita sudah 5 tahun membangun channel YouTube ini, sahabat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini, sahabat ya. Karena tanpa penonton tentunya admin tidak sampai ada di titik ini, sahabat ya. Dan sebagai tanggung jawab admin, admin lanjutkan ini untuk tutorial yang ini, sahabat ya. Ini sudah 5 minggu ya usianya dari penanaman ya. Tapi memang kita menanamnya ini bibit besar dan ditanam di kebun kakao ya. Di sini banyak pepohonan, jadi untuk pertumbuhannya kurang maksimal, sahabat ya. Namun cek Sundama loba bayang ya, banyak pepohonan, jadi tidak maksimal untuk pertumbuhannya. Tidak seperti di persawahan, sahabat ya. Kalau di persawahan 5 minggu mungkin sudah berbuah, sahabat ya. Tapi karena ini di kebun coklat, sahabat ya, di kebun kakao, jadi perkembangannya seperti ini, sahabat ya. Nah, ini untuk pestisida kita menggunakan pestisida organik ya dengan Bioparia Basiana. Tapi 3 minggu ke sini ini tidak di spray lagi ya, tidak di aplikasikan BPR ya. Sekalian kita akan melihat. Tapi memang untuk ulat daun
Ini tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa aja nih, 1, 2, 3 teman-teman. Hari ini admin share ke teman-teman seperti ini perkembangan terbarunya tanaman kita sahabat. Ini tanaman cabai rawit lokal sahabat ya. Nah ini alhamdulillah ya, untuk tunasnya banyak ya. Ini tanpa potong pucuk sahabat, tapi banyak dengan sendirinya ya. Yang ini aja, ini dua pohon tadinya, tapi sekarang jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan ini ya. Ini aja jadi 7 pohon sahabat, walaupun tadinya cuma 2 sahabat ya. Kita akan lanjutkan untuk pengikatannya ya, supaya tidak roboh sahabat ya. Kita akan ikat ini ke lanjaran sahabat ya. Jadi seperti ini ya, buat teman-teman yang selama ini nyimak tanaman Maman Channel Production. Jadi seperti ini perkembangannya saat ini teman-teman. Ini sudah 5 minggu usianya ya, sejak penanaman. Tapi benihnya, benih lagi, bibit maksudnya ya. Bibitnya ini memang bibit besar tadinya. Bibitnya ini 1,5 bulan umur bibitnya. Dan sekarang seperti ini teman-teman. Ini kita update saja untuk informasi tanaman cabai rawit 16 lubang tanam. Nah, seperti ini teman-teman untuk saat ini. Nah jadi cabai rawit ini ternyata tidak dipotong pucuk juga bisa banyak ininya ya, banyak tunasnya ya, dengan secara sendirinya saja dia jadi banyak tunasnya. Dan kenapa ini banyak tunas? Karena yang batang utama ini kita biarkan ya, tidak diikat, tidak dibiarkan lurus, sehingga dia bertunas teman-teman, dan tunasnya sudah bercabang juga teman-teman ya. Nah ini yang ininya ya, yang batang utamanya ini teman-teman. Nah ini kita ikat, sebetulnya udah tinggi batang utamanya teman-teman ya, karena kita biarkan, tidak kita ikat, jadinya dia di bawah beradanya posisinya ya. Nah, sekarang kita ikat teman-teman. Nah ini dia tanaman kita yang 16 lubang tanam teman-teman ya. Seperti ini update terbarunya teman-teman. Siapa tahu aja teman-teman masih penasaran. Tapi daunnya hijau teman-teman ya, alhamdulillah ini setelah kesiram hujan jadi hijau dia daunnya teman-teman ya. Nah seperti ini perkembangan terbarunya ya untuk tanaman kita teman-teman. Yang ini juga kita biarkan teman-teman ya. Nah ini kita biarkan, tidak diikat dulu gitu ya, jadi banyak malah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, banyak teman-teman. Tunasnya jadi banyak ya. Satu pohon jadi banyak teman-teman. Nah ini secara alami saja roboh gitu ya batangnya. Kemudian tunas airnya banyak teman-teman ya. Nah kita akan bandingkan dengan yang lainnya teman-teman ya. Ini dari bawah ke atas cuma satu ya. Nah ini cuma satu dia, dari bawah ke atas cuma satu. Kalau yang tidak roboh dia ya. Nah ini dari bawah tuh satu. Ini kan per lubang tanamnya isi dua ya. Nah ini yang satu ini cuma satu ke atas teman-teman ya. Dan alhamdulillah setelah usia 5 minggu ini sudah berbuah teman-teman. Ada juga yang dua bunganya. Mudah-mudahan sih nggak rontok teman-teman ya. Untuk daunnya alhamdulillah lebar-lebar teman-teman ya. Ini untuk yang ini, tapi cuma satu dia, karena dia tidak roboh ya, cuma satu batangnya teman-teman.
Nah, teman-teman, seperti ini perkembangannya. Admin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.